Oke teman-teman, langsung saja di sini untuk langkah yang pertama kalian masuk ke aplikasi CapCut kalian, kemudian buat proyek baru. Lalu di sini kalian masukkan aja mentahan video kalian. Dan untuk contoh mentahan videonya seperti ini ya, kalian buat aja dengan ukuran 9:16. Dan untuk durasi mentahan videonya itu 10 detik ya teman-teman. Di sini untuk emot di videonya bebas terserah kalian, kalian bisa gunakan emot yang kalian punya ya. Nah, jika mentahan video sudah kalian masukkan, kalian geser aja ke bagian awal video. Nah, di sini kalian klik aja tambahkan audio. Kemudian pilih suara. Lalu pilih yang bagian sini. Dan pilih yang dari perangkat. Kemudian kalian masukkan backsoundnya. Nah, untuk backsoundnya bisa kalian cek di deskripsi video ini sudah saya sediakan. Tinggal kalian download aja. Nah, jika backsound sudah kalian masukkan, kalian klik aja. Lalu pilih gabung potongan. Kemudian kalian buat aja tanda ya di setiap beat musiknya. Kalian klik tambahkan irama untuk membuat tandanya. Di sini kalian play aja musiknya. Nah, di sini buat yang nggak tahu detik-detik beatnya, bisa kalian cek di deskripsi video ini sudah saya sediakan. Tinggal kalian download aja. Nah, jika tanda beat sudah kalian buat, kalian centang aja. Lalu di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian mentahan videonya. Nah, di sini untuk mentahan videonya kalian perbesar ya sedikit saja. Kalian klik, kemudian kalian perbesar seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Kalian perbesar sedikit saja. Jika sudah, di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian tanda beat pertama ya. Nah, di sini di bagian tanda beat pertama kalian potong aja mentahan videonya ya. Kalian klik bagi. Nah, jika sudah kalian fokus ke bagian potongan video yang sebelah sini ya. Di sini kalian ubah aja kecepatannya, kalian klik kecepatan. Kemudian pilih yang normal. Lalu kalian ubah menjadi 0,1 kali. Nah, jika sudah kalian centang. Lalu di sini untuk mentahan video yang sebelah sini yang barusan kalian perlambat, kalian pendekkan durasinya ya, kalian paskan ke bagian backsoundnya. Kalian pendekkan, paskan dengan backsoundnya ya. Nah, seperti ini. Jika sudah, di sini langkah selanjutnya kalian masih fokus ke bagian potongan video yang sebelah sini ya. Kalian klik aja kecepatan. Kemudian pilih yang normal. Lalu kalian pilih yang bagian sini yang lebih halus. Nah, kalian pilih yang bagian bawah yang kualitas lebih baik. Nah, jika sudah kalian centang. Nah, di sini kalian tunggu aja prosesnya selesai. Nah, oke, jika proses slow mo-nya sudah selesai, otomatis untuk hasil sementara videonya akan seperti ini. Nah, seperti itu ya untuk hasil sementara videonya. Di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian tanda beat pertama. Nah, di sini di bagian tanda beat pertama kalian klik mentahan video yang sebelah sini. Nah, di bagian awalnya sini kalian buat aja kunci animasi ya. Kalian klik menu bagian sini. Nah, jika sudah dibuat kunci animasinya, di sini langkah selanjutnya kalian buat aja ya kunci animasi di setiap tanda beat yang ada di backsoundnya. Kalian buat di bagian mentahan videonya. Kalian buat aja sampai di bagian tanda beat terakhir. Nah, oke, jika kunci animasi sudah kalian buat di setiap tanda beat seperti ini, di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian tanda beat pertama lagi. Nah, di sini di bagian tanda beat pertama kalian geser aja ke bagian tengah-tengah antara tanda beat pertama dan kedua ya. Nah, di sini kalian balikan aja ukuran mentahan videonya seperti semula ya. Kalian perkecil sedikit saja, kalian ubah sampai seperti semula ya. Nah, seperti ini.
Kalian lakukan aja di setiap tengah-tengah antara tanda bitnya ya, atau tengah-tengah antara kunci animasinya. Nah oke, jika mentahan video sudah kalian ubah ukurannya menjadi seperti semula di setiap tengah-tengah antara tanda bit seperti ini. Di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian tanda bit pertama ya, atau di bagian kunci animasi yang pertama. Nah di sini di bagian tanda bit pertama atau di bagian kunci animasi yang pertama, di sini kalian geser aja ke bagian tengah-tengah antara kunci animasinya ya. Nah di sini kalian geser aja menunya, kemudian pilih grafik, lalu pilih yang keluar satu. Nah jika sudah, kalian geser ke bagian tengah-tengah antara kunci animasi selanjutnya, kemudian kalian kasih yang masuk satu. Kalian geser lagi, kemudian pilih yang keluar satu, lalu geser lagi dan pilih yang masuk satu. Pokoknya kalian kasih aja efek grafik keluar satu dan masuk satu ya, secara bergantian di setiap tengah-tengah antara kunci animasinya sampai di bagian kunci animasi yang terakhir. Nah oke, jika efek grafik sudah kalian tambahkan, di sini otomatis untuk hasil sementara videonya kurang lebih akan seperti ini. Nah seperti itu ya untuk hasil sementara videonya. Nah, di sini langkah selanjutnya kalian insert ke bagian tanda bit pertama lagi. Nah di sini di bagian tanda bit pertama kalian klik aja overlay. Kemudian pilih tambahkan overlay, lalu pilih yang stock video, kemudian pilih yang background warna putih. Nah lalu untuk background warna putihnya kalian atur sampai menutupi layar. Nah jika sudah, kalian pendekkan durasinya ya menjadi 0,2 detik. Nah seperti ini 0,2 detik, jika sudah kalian klik gabungkan. Kemudian pilih yang overlay, jika sudah kalian centang. Lalu di sini kalian kasih animasi, kemudian pilih yang keluar, lalu pilih yang pudar keluar. Nah jika sudah kalian centang, lalu di sini untuk overlay warna putihnya tinggal kalian salin ya, kalian salin, kemudian pindahkan ke setiap tanda bit sampai di bagian tanda bit terakhir. Nah oke, jika overlay warna putih sudah kalian tambahkan ke semua tanda bit seperti ini, di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian awal video. Nah di sini di bagian awal video kalian klik aja efek, kemudian pilih efek video, lalu pilih yang ke bagian dasar. Nah untuk efeknya kalian pilih yang namanya kamera goyang. Nah jika sudah kalian centang, lalu di sini untuk efek kamera goyangnya kalian panjangkan ya sampai ke akhir durasi video. Nah jika sudah, kalian klik bagian sesuaikan di bagian efek kamera goyangnya. Lalu di sini kalian atur aja untuk yang bagian atas menjadi 8 dan bagian bawah menjadi 5. Nah jika sudah kalian centang, lalu di sini kalian geser ke bagian awal lagi, kemudian kalian geser menunya dan pilih yang sesuaikan. Nah di sini kalian atur aja ya, untuk bagian kecerahan kalian ubah menjadi -10. Dan kontras menjadi 10. Untuk saturasi kalian atur menjadi -5. Dan cahaya menjadi 10. Kemudian untuk pertajam kalian atur menjadi 40. Dan soroti kalian atur menjadi 10. Kemudian untuk bayangan kalian atur menjadi 10. Dan rona menjadi 15. Dan kemudian untuk vignette kalian atur menjadi 20. Nah jika sudah kalian centang, lalu di sini untuk efek sesuaikan ini kalian panjangkan ya sampai ke akhir durasi video. Nah jika sudah, di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian awal lagi, kemudian kalian kasih filter. Lalu di sini untuk filternya bebas ya, terserah kalian, kalian mau gunakan filter yang mana saja bisa. Di sini contohnya saya pakai filter yang namanya conifer ya. Nah jika sudah, untuk efek filternya kalian panjangkan sampai ke akhir durasi video.
Nah oke, jika semuanya sudah, otomatis untuk hasil videonya kurang lebih akan seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk hasil videonya. Di sini langkah selanjutnya tinggal kalian simpan aja videonya.